Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya ya. Di video kali ini saya akan update info terbaru tentang aplikasi Gumi Video ini teman-teman. Di sini tertera teman-teman ya, terlihat ya server maintenance ya. Untuk info lebih lanjut klik link di bawah ini dan saya akan klik update ya. Ini tertuju ke Instagram teman-teman ya. Jadi Gumi Video ini ada Instagramnya, saya cek di status ya, di status Instagramnya, di postingan atau di cerita Instagramnya seperti ini ya. Saya akan bacakan info. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh pengguna Gumi Video yang sangat antusias dan diterima oleh masyarakat Indonesia, katanya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk saat ini kami hanya bisa berinteraksi di Gumi Video dan tidak bisa menggunakan fitur unggah keseluruhan hingga 5-6 jam ke depan. Kamu bisa mengecek fitur unggah ini secara berkala. Untuk pengguna yang sudah mengklaim poin, kamu tidak usah khawatir, kami akan tetap memproses hingga pembayaran terselesaikan. Sekian dan terima kasih Gumi Video. Ini kata Gumi Video ya. Jadi untuk fitur yang unggah tadi teman-teman, ada yang banyak yang bertanya ya, fitur untuk mengunggah video ya, mengupload video itu sementara tidak bisa digunakan sampai 5-6 jam ya teman-teman. Di sini sudah ada keterangannya, konfirmasi dari Gumi Videonya teman-teman ya. Jadi fitur upload videonya masih belum bisa digunakan, sedang maintenance ya, perawatan ya, mungkin seperti itu teman-teman ya. Dan di sini saya cek lagi info penarikan poin. Halo, terima kasih telah mengunjungi aplikasi Gumi Video. Untuk para pengguna yang sudah mengklaim poin, jangan khawatir, katanya ya, kami akan memprosesnya di 1-7 hari kerja. Mohon kesediaannya menunggu dikarenakan sistem pembayaran kami secara manual. Ya, memang manual sih. Kamu bisa terus-menerus mengumpulkan poin hingga tak terbatas, katanya ya. Asalkan jangan menuyul, mungkin ini jangan menggunakan cara-cara yang tidak pantas mungkin ya. Jadi yang sekarang sedang mengklaim ya saldo ya ke GoPay atau rekening bank, itu ditunggu saja 1-7 hari kerja. Ini keterangan dari Gumi Videonya langsung ya, di akun resmi Instagramnya. Terus nah ini juga sama ya, sedang maintenance, mohon kesediaannya menunggu, katanya. Di sini yang terakhir, untuk kenyamanan pengguna kami sedang melakukan pengoptimalan server agar para pengguna bisa mengupload konten dan bisa memonetisasi kontennya. Jadi intinya maintenance ini untuk memperbaiki sistem uploadnya ya. Jadi banyak ya, saya juga nggak bisa upload video di Gumi Video ini teman-teman ya. Jadi kan upload video itu bisa dimonetisasi atau dibayar ya, atau mendapatkan poin teman-teman. Nah di sini kalian juga bisa cek terus di Instagramnya ya, di Gumi Video ini. Oke, jadi ini ya, untuk yang upload ini belum bisa ya teman-teman. Ini data not pun, jadi ini masih maintenance ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah jadi seperti ini. Jadi kita tunggu saja sampai 6 jam ke depan mungkin ya, sesuai konfirmasi dari Gumi Video di Instagramnya. Mudah-mudahan normal kembali ya teman-teman ya, supaya kita bisa menghasilkan recehan yang aman ya, tanpa deposit, tanpa resiko teman-teman, seperti Snack Video, Hello, seperti itulah. Oke teman-teman, jadi itu saja informasi saat ini tentang Gumi Video ya, sesuai konfirmasi dari akun Instagram Gumi Videonya. Jadi semoga saja bisa normal kembali dan bisa menghasilkan uang ya. Jadi seperti itu. Tapi saya cek sendiri ya, Gumi Video ini memang belum terdaftar teman-teman. Untuk legalitasnya belum terdaftar ya, di Kominfo, di OJK, seperti itu belum terdaftar teman-teman. Tapi ini setidaknya aman ya, karena ini enggak money game teman-teman. Di sini kita enggak perlu deposit. Kalau money game itu
kebanyakan yang deposit ya. Skemanya juga ini enggak ponzi teman-teman, cuma referral aja get member ya, tapi tidak melakukan deposit dan tidak ada unsur money game di sini ya, karena money game itu kebanyakan yang pakai deposit. Jadi seperti itu teman-teman informasinya. Oke, terima kasih. Jika kalian suka dengan informasi dari video saya ini, silakan like, komen, dan subscribe, share juga ya, supaya teman-teman kalian tahu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.